Kameran, Pak Blangkon mana sih lama amat? Kan udah disusulin sama Tommy ke atas. Ah, mana? Kok minyak juga gak turun-turun? Tinggal aja yuk. Gak enak dong, Mbak. Bareng-bareng kan lebih rame. Iya. Ini lagi juga aneh, Pak Blangkon lama amat sih. Ngapain dia? Emang kenapa rambutnya kok digituin, ayo? Ya biar nyenyo. Oh. Di Jakarta boleh jadi pembantu. Kalau di Bali biar jangan sampai kelihatan, ya. Emang kenapa? Ya, siapa tahu Pak Blangkon dapat bule, ya, ya. Oh, nyari bule yang mesti di Bali, di Jawa ya ada itu di Jawa itu loh. Kok nggak nge-Jawa tuh bule painem, bule hijau, bule itun, kue. Bule landa, kue Belanda, Belanda, sing kue putih kue. Oh, sing pirang iku? Iya. Walah iku. Lah terus apa hubungannya sama rambut digituin? Ya, biar nyenyo. Oh iya ya. Iya, ntar Pak Blangkon disangkanya merchandise. Apa? Merchandise. Merchandise mobil kue. Loh. Kok mobil toh? Apa jenisnya? Lah, apa ya? Barang, ya pokoknya nyentih lah. Oh, pipis nih. Ina kalus dulu ya. Aduh, Ma boleh ya, Ma ya. Ma boleh ya. Kiki, Mama udah bilang gak boleh ya? Udah dong, gak boleh. Hah? Eh, Ki! Ki, mau kemana kamu? Udah. Ki. Tante Marta. Mama Marta? Iya. Mbak Marta. Lo kok nggak ada? Kemana sih? Udah jalan duluan kali. Mana? Minta nggak lihat mereka lewat sini. Jangan-jangan lewat pintu samping. Terus kok nggak ngajak? Ya, yuk kita nyusul yuk. Ayo, yuk. Kita lewat pintu depan yuk. Ayo. Dari tadi, ini lo hampir selesai. Tapi masih minter aja. Nanti kalau Pak Blangkon dapat bule, kan kalian juga senang juga. Bule itu kaya-kaya, suge, dan makan keju. Wah, Pak Blangkon saya ngasem terus. Ya! Mereka ganti rencana. Pak Renat, ini dulu yuk. Wah, ya, bagus, boleh. Masuk. Pilih. Ambil yang bagus. Mau bayarin? Ya, kalau cocok, bayar aja sendiri. Nah, di sini kan tempat rencananya. Iya, Tom. Tapi mereka mana? Yuk, cari di sana. Yuk. Cari sana, yuk. Ya, kalau nggak ketemu, kita capek jalan-jalan deh. Sama jalan lewat sini udah belanja ya. Siapa yang bayarin? Oh iya. Lali ke jaman. Ayo. Sama kita, ayo. Gimana sih? Kak Bernard. Tinggal aja yuk. Kita kan mau cari Bu Marta sama anak-anak. Iya, sambil nyari, sambil belanja. Nanti juga ketemu. Belanja mulu. Mana ya mereka, Ki? Ma, itu baju yang kayak gitu tuh, Ma. Kiki mau beli, Ma. Yuk ke sana. Kok baju sih? Udah kita cari mereka dulu. Baju gampang deh. Di sana juga banyak. Ya, itu di situ sebentar. Sana juga banyak. Ma, buru balik ke hotel. Kan Kanila tahu ada jalan yang lurus itu. Iya. Nah, itu pasarnya masih panjang. Mungkin dia ketemu. Loh, iya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, ayo. Muter-muter terus kaki ini bangun jadi gempar. Dengkulnya jadi telur, gue. Loh. Orang pasti ketemu orang pasar cuma di daerah situ. Wah, yakin banget sih kamu, Tom. Loh, Tommy ya yakin kalau nggak ketemu di daerah pasti ketemu di hotel. Wah, itu sama aja. Apa? Enak banget, dari mana ya? Dari atas itu, Kak Nina. Itu Kak Nina, yuk. Ada mau ngapain, Kak? Jangan buta, lanjut kasar. Jangan, capeknya belum hilang, kurang kuyo.
latihan? Oh, ada musik ya, enak. Ngeblangkon, malu-maluin. Aduh, ngeblangkon. Ngeblangkon. Stop, stop, stop. Siapa nih? Mas, mas, tolong jangan gol dulu ya. Kita lagi latihan nih. Oh, joget itu gak boleh. Kalau gak boleh jangan main musik, gak main kentongan sana tukang bakso. Om, tante, maaf ya, Pak Blangkon ini paling gak tahan kalau dengar musik. Iya. Iya, Om, soalnya Pak Blangkon ini waktu ibunya hamil ngidamnya kaset. Barangan aja. Emang Pak Blangkon ibunya tip kompo apa beriman sih, Don? Ngawur ke bocah. Enggak. Oke, oke. Kalau kalian mau nonton, silakan. Tapi kita mau latihan dulu ya. Oh, ini latihan toh? Iya. Oh, untuk apa? Kita besok di sini ada pertunjukan. Di sini? Kita boleh nonton enggak, Om? Boleh. Bayar enggak? Oh, enggak. Wah, katanya mau latihan malah pada ngobrol kayak pasar bae. Ora apa tempat latihan. Ayo, ayo, latihan. Aku ya. Aku ya. Ayo. Munduran enggak kelihatan. Layang. Kamu kasihkan belanja sih, gak bingung cari anak-anak. Ya kan sekalian dong. Sekalian bagaimana? Kamu ngasih belanja, tuan anak makin jauh dari tempat ini. Udah Pak Bernard, tenang aja. Kenapa sih anak-anak gak bakalan hilang? Jalannya juga kan sama Mbak Mata. Jangan-jangan mereka malah berada di kamar ya? Bagaimana mau tenang? Kamu sih gak ngerasain punya anak. Pak Bernard, kalau saya punya anak, saya gak akan biarin anak saya jalan. Bingung mau belanja mulu. Boleh. Boleh. Mas, mas, anu, saya kenalan sama mbaknya tadi yang gede tadi ada mas. Oh iya, mbak yang tadi mana? Oh, mbak yang tadi ke belakang. Ngomong-ngomong, kalian nginep di sini? Iya, Om. Orang tuanya mana? Lah, justru itulah. Kita ini lagi nyari Pak Bernard, bapaknya Tommy. Iya, aturan kita bisa belanja, Om. Tapi gara-gara gak ada Om Bernard. Emang kalian mau belanja apa? Om punya toko khusus yang menjual barang-barang khas Bali. Oh, ada baju Om? Ada. Oh, ya ada juga percuma sama aja, nggak bisa beli. Kalau kita tadi nggak duit, dari tadi udah belanja di pasar, weh. Oh iya. Nah, buat kalian itu semuanya kasih free, gratis. Gratis? Oh gratis? Wah benar. Gratis? Mau? Iya. Oke. Gratis. Iya, belakang juga ikut. Buat gratis ya Allah. Kasihan. Kemana tuh anak-anaknya? Udah gak bawa uang. Mbak Mata juga belum pulang. Bu Mata mau belanja apa aja sih? Gak tahu. Lagian ngapain sih mereka jalan duluan? Pak Bernard sih ngajakin ngobrol Mirna sama Lulu. Jadinya kan gak ketahuan mereka ninggalin. Iya, tapi seharusnya kan mereka bilang dulu sama kita. Rencana kita kan mau jalan bareng. Apa mereka sengaja beri kesempatan kita berdua? Ih, GR. Siapa tahu. Buktinya mereka kompak. Mas, tadi kan kita harusnya beli topinya 5. Kayaknya Mbak Mata datang. Mama kan gak perlu gaya, yang perlu tuh Ciki. Kamu tuh gaya buat apa? Bu Marta. Anak-anak mana? Kok anak-anak siapa? Mbak, tadi belanjanya di mana sih? Oh, muter-muter tante. Nih, hari Kiki beli baju bagus deh tuh. Warnanya ungu kan. Bagus kan? Tante juga nih lihat banyak tuh. Wah, banyak banget. Kamu beli apa aja? Ini banyak. Cover segala. Kalau ngobrol belanja aja. Anak-anak mana? Belakon juga. Kok nanya saya? Tadi bukannya Kak Ligiana ninggalin saya? Bu Marta tuh yang tinggalin saya. Iya, tadi Mirna sama Pak Bernard ngusulin Mbak Marta. Karena Kiki sama yang nyariin Tante Mirna kok. Iya. Terus Tommy, Nina, Blangkon mana? Keluarga saya mana? Gak tahu ya. Cari aja sendiri. Dah. Ya ampun, Tommy, Nina, kalian di mana? Blangkon juga.
Kami di sini. Tommy, Nina, kalian dari mana? Belanja dong, Om. Iya dong, Pak. Biar gak punya duit tetap bisa belanja, Pak. Iya, Om. Hei, Blangkon. Ya. Kamu mau kemana, anak-anak? Kamu pergi gak bilang-bilang. Bikin orang khawatir aja. Kamu kira enak, orang dibikin bingung. Urusannya masing-masing. Iya. Jadi angkat tasnya ya masing-masing aja. Iya. Kenapa ngomongnya gitu sih? Di situ juga semalam ngomongnya begitu. Emang bener kok. Semalam anak-anak enggak sama saya. Jadi bukan urusan saya dong. Sekarang juga tas-tasnya Ibu Marta enggak ada sama saya. Iya. Jadi bukan urusan kita dong. Bukan, Polo. Kamu mau mulai lagi ya? Di situ yang mulai semalam. Mulai lagi kangen, berantem lagi sama saya, hah? Ayo, mau apa? 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 Kamu sudah bikin gara-gara. Siapa yang cari gara-gara? Siapa yang bikin? Kalau kamu nggak ungkit-ungkit, kan nggak jadi masalah. Tidak perlu diungkit. Kamu sudah bikin masalah. Yang mana? Yang mana masalah mana? Jadi selama ini kamu tidak merasa bahwa kata-katamu itu tidak enak didengar. Kata-kata yang mana? Lagian kalau nggak enak didengar, ngapain juga pakai didengerin? Bagaimana nggak mau didengar? Orang kamu ngomongin saya kok. Apa? Alisan. Jangan pan. Jangan tang. Biar. Tinggal dikit. Biar. Om Bena sama Tante Marta itu loh, belum juga masuk rumah, udah rame. Soalnya waktu mereka kan jarang banget. Ya jadi waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Manfaat kalau berantem terus kalau kalah, terus buat apa? Ya buat yang bermanfaat loh. Sepertinya badminton, terus catur, apa karambol, apa angga kan bisa. Walah. Kalau belum main aja udah rame, gimana kalau udah main? Oh, mbak rame kali. Oh iya, malah belakang biji karambol bisa. Coba hitung, berapa kali saya mulai bertengkar? Semuanya. Enak aja semuanya, kamu yang semuanya. Ikut-ikutan, saya duluan yang bilang semuanya. Biarin aja. Emangnya kata-kata itu kamu yang bikin? Apa? Kunci rumahnya mana? Kunci rumah? Mau kemana? Kalah ya? Melarikan diri? Enak aja, siapa yang kalah? Pokoknya urusan kita belum selesai. Saya mau buka pintu dulu, nanti dilanjutin lagi. Oke, saya tunggu. Kesempatan. Duh, mana ini? Orang ada dulu. Perasaan bukan mama deh yang ngibet, Ki. Oh iya. Yang terakhir ninggalin rumah kan Tante Mirna. Nah iya. Mana kuncinya? Dan Tante bawa kan hilang, Ki. Kok dihilangin sih? Iya nih. Ya kan nggak sengaja mbak. Saya juga nggak tahu di mana naruhnya. Saya juga lupa. Gimana sih ini kok pada hilang? Coba dicari di koper aja deh mbak. Kali ada. Udah belum? Lama banget. Berani nggak? Tunggu. Saya cari kunci rumah dulu. Kalau mau cepet, bantuin dong. Emangnya kunci kemarin taruh di mana sih? Ya kalau ingat juga kita nggak akan nyari-nyari kayak gini lah, Pak Bernard. Coba cari kantong-kantong. Ini lagi nyari di kantong, Pak. Pak Bena juga bantu dong bukain koper yang hijau. Iya, awas itu kamu. Mana ya? Coba.
Walah, kalau ini nih bersih nih Tom. Waktu itu di Bali kan Pak Belongan nyuci dia. Di Bali. Ya. Tapi itu udah kotor. Loh, iya kan waktu itu Pak Belongan nyuci, habis nyuci besoknya kan dipakai, ayo. Oh, jadi yang kotor banyak banget Tom lah. Kalau gitu nyucinya besok aja deh, banyak banget capek loh. Dia terserah sekarang pe. Mau nyuci besok lusa, tahun depan terserah. Yang penting kan nyuci Pak Belongan juga ini. Loh, kamu bantu apa apa loh? Belongan. Suara berantem mereka kok udah gak kedengeran lagi ya? Oh mungkin lagi istirahat, lagi break. Jangan-jangan lah ini suaranya udah kehabisan. Ya. Oh jadi kau tinggal ngalap-ngalap doang aja. Oh kira-kira apa? Ayo menjadi meng-meng-meng-meng gak ada suaranya. Iya. Atau udah gak ada mulut lagi? Jangan-jangan adu fisik. Oh lo? Wah itu bahaya, itu bahaya. Gimana ya? Yuk kita bisa. Yuk bisa ya. Wah. Kau berantem terus. Loh, orang gak berantem kok. Kira udah gimana? Orang gelut. Eh, Tom, Min, sini bantuin. Mau lagi pada ngapain? Nina, sini, bantuin cari kunci rumahnya Bu Marta sih. Oh iya, nyari kunci aja mesti bajunya diorak-arek gitu. Oh, kunci rumah, Pak? Iya, sini Tom bantuin. Mau berdiri gimana sih? Kunci ini. Hah? Iya, itu. Kok dari kamu sih? Bu Marta sendiri yang kemarin nitipin ke Belangkon loh, hanya takut lupa. Kalau mau Belangkon, nggak lupa kan temuin terus dia. Ngomong dong dari tadi. Lo nggak nanya dari tadi. Oh, mana sih? Cariin juga. Oh, kirain pada mau buka ini dagangan baju bekas. Iya pantas. Iya kan? Enak aja. Pasti ini kunci saya. Kurang ajar lu cerdik. Awas kamu ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.